omongan orang. Sabar tuh dari mah. Dah nggak minta makan sama mereka. Dah nggak minta makan sama mereka. Gampangan banget sampai nikah 3 kali. Hei Niko, gua nikah ya, bukan hamil duluan. Dah nggak minta makan sama mereka. Niko, gua nikah ya, bukan hamil duluan. Dah nggak minta makan sama mereka. Kalau hamil duluan ada lagunya tuh. Hamil duluan sudah 3 bulan. Gara-gara pacaran sukanya nyot-nyotan. Eh kucing lah. Semua pada pengen pansos. Nah itu baru, itu murahan. Kalau dinikahin berarti kita berharga. Ya, yang pertama gua dapat laki, gua dapat perawatnya. Eh kucing lah. Semua pada pengen pansos. Sentil Lesti, muring-muring Dewi Persi, auto malu guys. Bagaimana tidak nyinyir gak karuan, menunjukkan karakter diri mencak-mencak, tidak menunjukkan attitude yang baik. Tentu hal itu menjadi penilaian tersendiri bagi netizen. Ya, kelihatan kalau ya dia sendirilah yang kemakan omongannya. Sibuk ngurusin rumah tangga orang lain, namun rumah tangganya gagal 3 kali. Dibuat malu oleh Lesti karena statementnya. Gimana tuh? Tuh lihat. Omongan orang, sabar tuh dari mah. Udah gak minta makan sama mereka. Yes! Udah weh, yang penting mah dia senang, bahagia, bahagia sesuatu. Gagal rumah tangga 3 kali, jumawa, sok-sokan, sok-sok hebat, sok-sok ya luar biasa. Namun nyatanya ya udah gagal berkeluarga 3 kali. Tentu harus introspeksi diri guys, dari siapa hal tersebut. Tentu jangan terlalu banyak urus orang lain, urus diri sendiri agar tidak selalu gagal dalam menikah. Tentu omongan orang, sabar tuh dari mah. Udah gak minta makan sama mereka. Yes! Udah weh, yang penting mah dia senang, bahagia, bahagia sesuatu. Kok gua nikah ya, bukan hamil duluan. Kok gua nikah ya, bukan hamil duluan. Ya, yang kedua nih, perlu kalian tahu ya. Yang kedua, dia sampai ngejar-ngejar gue di apartemen dan yang lain-lain. Dan yang ketiga, gua janda 8 tahun baru nikah. Lalu bilang gampangannya di mana? Nah, kalau gampangan itu dicemek-cemek, belum waktunya menikah, udah hamidun duluan, itu gampangan namanya. Betul banget Mbak Dea, lu mah bocin sih. Ya, kalau bukan dari Indosiar nggak mungkin gede itu junjungan kamu itu. Ngerti kamu? Sebelum ada Instagram Dewi Persik itu sudah ada nama. Jadi kamu yang anak-anak kecil terus punya sopan santun ya. Jangan samakan aku sama kayak yang lain-lain. Ya, dari dulu IG saya hilang. 100 kali bikin IG juga dari dulu juga hilang. Tapi tetap aja gua dikasih endorse sama orang, bukan endorse ya, dikasih built-in. Ya, dari Shopee, dari TikTok, dari apa? Heran gue. Gua enggak ada pernah ikut campur, lu jangan samain gue sama siapa lah, si Jengger sama siapa, enggak ada. Gua beda. Jangan samain lo, gue dari dulu gue kerja pagi siang malam. Ayo mbak kita suntik. Ya ini kamu mendingan suntik deh biar cantik. Dari apa yang sudah terjadi musibah ini mungkin membuat keresahan bagi masyarakat, tapi insya Allah keputusan ini keputusan yang terbaik insya Allah untuk keluarga. Assalamualaikum. Gimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan sehat, tetap semangat walaupun kondisinya. Iya, kita udah pada tahu.
Cium, cium. Diam. Pacar mana? Mana lagi bos amat Ci? Balonku ada 5 dor. Dor. Rawak. Masya Allah, ya Allah, ya Robi, ya Tuhanku. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.